Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya. Dan ini ayamnya ikut nimbrung teman-teman di kandang nomor 1. Oke, kita akan lihat dulu untuk pertanyaan dari teman kita ya. Indukan jumboku 2 kali nelor, gak pernah fertil, kenapa ya mbak? Indukan yang rambon banyak yang fertil, mohon dibimbing. Oke, di sini akan saya perjelaskan berdasarkan pengalaman saya telur unggas, dan video ini saya buat berdasarkan versi catur unggas ya. Kalaupun ada teman-teman yang lain memiliki pendapat lain, itu enggak masalah ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel catur unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari catur unggas channel. Kebetulan di kandang nomor 1 ini ada 2 jenis entok ya, yaitu rambon dan juga jumbo. Jadi yang putih-putih ini jumbo, yang warna-warni itu identik ke rambon ya. Nah, untuk pertanyaan dari teman kita ini cukup bagus. Jadi kita kasih informasi ya, solusinya gitu, penyebabnya apa. Setiap genetika dari entok itu berbeda-beda ya, memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana 2 genetika jumbo dan rambon ini dari segi warna sudah berbeda, dari segi postur juga sudah berbeda, dari indukan betinanya ini teman-teman bisa lihat lebih besar yang jumbo ya, lebih besar yang jumbo, walaupun beratnya itu kurang lebih sama, tapi dari postur size badannya itu lebih besar jumbo. Nah, kenapa untuk indukan jumbo itu kadangkala susah untuk produksi anakan ya, dan bisa dikatakan untuk jumbo ini lebih unlimited atau terbatas ya, dan itu juga mempengaruhi harga jual dari jumbo, di mana lebih tinggi atau harganya stabil ya, stabil lumayan dibandingkan jenis entok lain. Tuh salah satunya memang untuk genetikanya itu susah untuk dikembangkan ya, tapi kalau untuk peternak-peternak yang udah biasa dan memiliki racikan-racikan pakan yang pas, itu bisa juga menghasilkan apa itu keturunan jumbo yang cukup banyak ya. Jadi semua itu pakai trik dan istilahnya ilmu ya teman-teman. Untuk jumbo sendiri untuk menghasilkan telur tuh tidak terlalu banyak, tidak seperti rambon. Kalau rambon itu lebih menurut saya lebih bisa maksimal, bahkan bisa sampai 18 butir. Dan untuk rambon ini juga sama, hampir sama dengan jenis lokal. Cuman untuk rambon ini kalau menurut catur unggas lebih gampang dikembangkan. Ya, selain bobotnya bisa maksimal bisa 5 kilo untuk jantannya. Terus untuk betinanya juga bisa 2 kilo ke atas, hampir sama atau sama dengan jumbo. Dia memiliki produktivitas telur yang cukup banyak. Dan untuk nutrisi pakan, untuk asupan proteinnya itu menurut catur unggas di bawah dari jumbo ya. Jadi itu kalau sama pakannya, biasanya kalau jumbo itu memang harus pakannya bagus. Kenapa harus pakannya bagus? Semakin bagus pakannya, dia akan berkembang lebih maksimal, bahkan bisa nyampe 7 kilo untuk pejantannya teman-teman. Tapi kalau untuk pemberian pakannya kurang bagus, itu nanti tidak bisa menunjang untuk pertumbuhan maksimal. Jadi menurut saya untuk teman kita ini, untuk racikan pakan yang jumbo itu saya sarankan
lebih ditambah untuk asupan proteinnya ya. Kalaupun sama, semisal sama nih satu adonan, biar nggak ribet, itu nanti disendirikan dulu untuk yang khusus jumbo, lalu ditambah dengan pakan protein, semisal konsentrat ya. Seperti itu caranya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Ini juga di kandang kata rengas ada rambon juga. Tapi belum produksi ya. Untuk kerambonnya belum produksi. Masih masa mau produksi, menjelang pasca produksi ya. Menjelang produksi, teman-teman. Nah, mungkin itu saja informasi kali ini. Untuk pakannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan konsentrat petelur, bebek, ataupun juga tambahan dari jagung yang identik bisa memberi kualitas bagus. Untuk telur itu biasanya jagung yang berperan penting ya, jadi berperan penting karena Kato Rungga sudah pernah coba kalau pemberian konsentrat dengan jagung itu pasti bagus ya. Tapi kalau kita ganti coba untuk nasi aking, karena saya sendiri punya nasi aking, itu juga kurang maksimal ya. Terus pakan hijauan usahakan jangan terlalu banyak untuk pemberian ya. Kalau teman-teman udah tahu nih untuk antara rambon dan juga jumbo, dengan pakan yang sama untuk jumbonya itu susah untuk kefertilan telurnya, dicoba untuk pakannya ditambah protein. Nah, selain itu juga teman-teman harus melihat untuk genetikanya ya, genetika dari pejantannya. Bisa juga itu untuk pejantannya nggak buahin atau nggak ngawin ya, lihat kualitas dari pejantannya. Bisa juga dari entoknya teman-teman, jadi genetika dari pejantannya ya, yang terpenting itu. Terus bagaimana caranya dilihat kalau memang masih terlihat masih belum matang untuk produksi, itu teman-teman pasti tahu. Kalau di kandang catur unggas, di kandang nomor 2 itu juga untuk pejantannya, menurut saya masih ragu untuk bisa mendapatkan keturunan dari silangan yang putih itu. Karena memang dilihat, teman-teman bisa lihat itu nanti respon ke indukan betinanya seperti apa, itu nanti teman-teman bisa lihat. Kadangkala malah takut sama betinanya, itu ada juga yang terjadi seperti itu. Jadi dia otomatis nelur pun nelur karena pakan, kalaupun diberi pakan yang udah bagus tapi kurang fertil gitu, atau tidak fertil, yang pasti yang tepat seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini ya. Jadi ada dua kesimpulannya, lihat tingkah atau perilaku dari pejantannya, apakah udah terlihat memang sudah siap produksi, dan kedua bisa dilihat dari settingan pakannya. Mungkin itu saja informasi kali ini, semoga informasi dari Catur Rengas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Rengas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Rengas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Rengas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Rengas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Rengas. Dan jangan lupa juga untuk follow Facebook Catur Rengas agar kalian bisa mengikuti video terbaru di Facebook ya. Karena kita udah aktif lagi di Facebook juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.
next time.